Tifosi Gelorossi kembali lagi di MIRZ Point, channel yang akan membahas banyak tentang sepak bola Italia, khususnya AS Roma. Edisi kali ini kita akan bahas tentang Evan Dika yang tetap ikut sesi latihan meski sedang dalam liburan. Kabar transfer Morata, Scamacca, Rick Kastrop, dan kabar sesi pramusim AS Roma lainnya. Bek baru AS Roma, Evan Dika, dikabarkan tetap ikut sesi latihan tim selama satu minggu kebelakang, meski mendapatkan jadwal libur lebih lama. Evan Dika sejatinya ingin memastikan dirinya dapat segera bergabung dan bersatu dengan tim dan memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Di lain pihak, jurnalis Inggris meyakini bahwa West Ham kemungkinan besar akan melunak untuk dapat meminjamkan Gianluca Scamacca ke AS Roma pasca keberhasilan mereka menjual Declan Rice ke Arsenal dengan harga selangit. Meski demikian, transfer Alvaro Morata dikabarkan tetap akan dilanjutkan oleh Giallorossi, mengingat Mourinho tetap menjadikan Morata sebagai salah satu yang terdepan untuk menggantikan Tammy Abraham yang cedera. Di lain pihak, meski dikabarkan sempat ingin bertahan di Munchen, Sabitzer tampak masih ingin menunggu kabar dari Thomas Tuchel tentang masa depannya di tim Bayern Munchen. AS Roma tentunya siap untuk dapat menarik gelandang tersebut ke tim ibu kota. Memasuki pekan kedua pramusim, Mourinho akan menemui skuadnya secara lengkap. Dikabarkan Pellegrini, Cristante, Rui Patricio, Bove, Zaki Celik, dan Roger Ibanez akan bergabung dengan tim setelah masa libur tambahan mereka berakhir. Sekian untuk video kali ini, komen untuk berikan pendapat Anda tentang berita AS Roma di hari ini, subscribe untuk mendapatkan berita seputar AS Roma. Forza Roma!